Welcome Quy Nhơn. Welcome Địa Phương Nam. Guys, kapal kita sekarang lagi ada di Quy Nhon, Vietnam. Jadi seperti apa keseruan di Quy Nhon, Vietnam? Ikutin aja vlog gua kali ini, guys. Kita akan pesiar. Jadi seperti apa keseruannya? Cekidot, guys. Weh, hello guys. Kita hari ini jalan-jalan, guys. Walaupun di luar rintik-rintik hujan, tapi demi membuat video untuk Mas Jess Vlog, oke, kita check it out. Ya guys, kita sekarang keluar cuman berdua doang ini. Jadi yang lain itu udah pada keluar duluan. Rencananya mau ke supermarket dulu, mau cari sesuatu lah, oleh-oleh. Jadi ikutin aja vlog gua di Quy Nhon, Vietnam. Let's go guys. Wah, kita naik ojek ini. Ini sobat Bradford, eh? Oh, ini sobat Bradford. Oke. Don't worry, wah, ini kita tanggal 3 guys. Wah, ini Indonesia juga, guys. Ini Indonesia juga bisa kayak gini, bro. Oke, kita mau proses gate dulu ini, guys. Proses lewat gate, jadi ikutin aja, guys. Oke guys, proses gate sudah selesai. Ini bener, ini bertiga ini. Aduh, ya traveling tuh kayak gini guys. Kalau kalian liburan nggak mungkin kalian naik motor tuh tanggal 3 ini. Pasti kalian sudah naik mobil mewah kan. Ya guys, kita sampai di tempat pertama, kita mau nukerin uang dulu ini. Ini mau nuker uang ke uang Vietnam. Di berapa? Satu dolarnya berapa sih di sini, Bas? 21, guys. 21 ya? Sebenarnya toko sebelah itu 23. Wah, ya beda-beda dikit lah. Ya nukernya dulunya di toko emas ya, Bas ya? Ini. Duit udah dapet ini. Lanjut lagi, kita jalan ke supermarket dulu ya, Bas ya. Nah, supermarket ya? Iya, supermarket. This is Quy Nhon? Quy Nhon? Quy Nhon, Quy Nhon. Quy Nhon, ha? Quy Nhon, yeah. Quy Nhon. City Quy Nhon. Nih, kita bang ojek ini. Jadi, maafkan kami ya, guys. Bukan kita yang mau ini sebenarnya. Tapi ya, dia yang punya wilayah sini, ya dia yang tahu, guys. Jadi, kita ikutin aja lah. Guys, ini Quy Nhon Vietnam, jadi ikutin aja guys.
Oke guys, belanja sudah kelar ini. Gue nemenin second engineer. Ya, pengen cari sesuatu. Jadi nanti kita langsung lanjut makan. Wah, hujan. Sayang sekali di luar lagi hujan. Sayang kan makanan itu. Ternyata hujan ya. Ya guys, berhubung cuacanya lagi hujan, jadi kita nungguin dulu nih hujannya reda. Jadi Quinon ini kota kecil, tapi ramai sekali. Bagus guys, kotanya ini mungkin salah satu kota wisata di Vietnam. Jadi daerah-daerah pesisir gitulah, Quinon. Jadi asik sekali guys, kalian bisa lihat ini ramai sekali. Dan dari pelabuhan juga untuk keluar, jika kalian kapalnya masuk Quinon itu dekat sekali. Hanya kurang lebih 1 km udah sampai di perkotaannya. Jadi ikutin aja terus di Quinon, Vietnam. Malamnya masih panjang guys. Let's go. Yo, lanjut ke tempat makan. Oke, jadi ikutin aja. Kita akan nyobain street foodnya Vietnam. Let's go guys, let's go. Guys, kita sudah sampai di tempat makannya. Di street food di situ ramai sekali. Wah, keren sekali ini, ramai nih, guys. Sotong bakar, ini ada udang goreng, dan ini ada beberapa bumbu guys. Siap makan, jadi kita sedang menunggu tom yum yang ini. Kita guys selama di Quinon. Oh, jadi masukin semua ke dalam buah ini. What? What this is, Neh? What this is? Shum. Guys, saus kecap di sini nggak manis seperti di Indonesia guys, agak asin. Yang ini nih fungsinya apa? Yang ini nih Bas, nih. Nah terus, yang ini itu seperti wasabi guys. Ah wasabi ya, sama Jepang. Jadi kayak untuk saus-saus sashimi, rasanya itu lebih ke citrus gitu, seperti apa ya? Sama Jepang lah jeruk. Ya wasabi tapi nggak sesetrong wasabi guys gitu. Yang ini nih. Ini guys. Nah. Ini tuh garamnya banyak sekali guys. Kalau darah tinggi jangan makan ini. Ya jadi cara makannya itu seperti ini guys. Biar lebih berasa. Ini kita cocolin wasabi. Asik wasabi. Masukin kecap asin. Wah, wow. Ini baru kita coba tes.
mantap, enak sekali. Oke guys, kita cobain ini tom yamnya ini. Kita cobain mas, bedanya kita sama, coba yang, ya, sama yang di Thailand itu gimana ya bu? Cobain dulu, menurut lu? Enak guys. Kalau di Vietnam itu cenderung ke manis guys. Cenderung ke manis, seperti bapak ya. Manis sekali nih guys. Bakarnya sotong bakar the best malam ini. Guys, guys, ini tuh owner of this restaurant guys. Owner restorannya di sini tuh dia ini guys. Ini juga ya. Oke. Okay. Enaknya tuh guys. Pokoknya bikin nagih dan nagih banget. Seger, murah, dan pasti ngangenin guys. Nanti kalau nggak masuk Vietnam lagi pasti kangen sama kulinernya. Oke guys, kita lanjut jalan lagi. Jadi buat kalian jangan ditiru ya naik motor seperti ini. Gue juga nggak ngerti ini. Tukang ojeknya ngasih tuh, lu lihat ini. Ini udah kayak kampung sendiri, guys. Banget di sini, gak nyesel lah kapalnya bisa masuk Pinon ini guys, keren abis. Gua penasaran banget sama patung ini gede sekali guys, ini kayak patung monumen gitulah. Nguyen Sing Sak Nguyen Tan Than. Wah, jadi seperti inilah patungnya guys, tuh kan keren. Gue nggak tahu ini patung apaan ini. Tuh, kalian bisa lihat. Wow. Nguyen Sin Sao, Nguyen Tan Tan. Ah, gue nggak ngerti lah apaan itu artinya. Yang jelas ini patung monumen bagi mereka guys, bagi warga Vietnam. Ini sangat berarti sekali. Oke. Oke guys, waktunya pulang ke kapal, ya cukup sekian aja lah menikmatin kotanya Quinon, Vietnam. Oke, let's ikutin aja perjalanan kita kapal guys, let's go. Bersama Ojek Setia, ini Ojek Setia guys, bodyguard, oke? Oke, papa? Oke, let's go. Mengikuti vlog gua kali ini di Quinon Vietnam. Jadi buat kalian yang suka sama vlog gua kali ini, jangan lupa di like, dan jika vlog gua kali ini bermanfaat, share ke orang-orang. Oke guys, jadi saksikan vlog-vlog gua selanjutnya, and see you, goodbye guys.